di Melaka setakat hari ini. Setakat hari ini, yang hadir hari ini, yang dah dapat 310 orang. Yang ditawarkan 410 orang. Tapi yang setakat ini dapat hadir adalah 310 orang jemaah haji. Ya? Jadi kita tahu yang akan datang kalau ada sebarang penambahan, tapi saya jangka memang dia tak lebih daripada 500. Tak lebih daripada 500. Dalam menunaikan haji ini, ini lebih kepada perbuatan. Bila kata perbuatan, maknanya kita memudahkan tenaga. Jadi saya harap mereka bersiap sedia, kemudian jaga kesihatan baik-baik dalam musim pandemik yang belum lagi berakhir ini. Penjagaan kesihatan itu pada saya adalah amat penting. Jadi saya doakan mereka agar mendapat haji yang makbrur, sentiasa patuh dan disiplin di sana, kawal perasaan, kawal amarah kita. Ikuti kalau apa saja permasalahan, kalau ada sakit dan sebagainya, jangan kita diamkan. Kita ada klinik-klinik di bawah tabung haji, jumpa tabung haji, jumpa mutawif. Benda-benda yang tak faham, ikut arahan. Sebab Malaysia antara jemaah haji yang terbaik sekali, yang menjadi role model kepada negara-negara Islam yang lain. Jadi saya minta jaga nama negara kita, jaga nama negeri kita, jaga nama tabung haji itu sendiri. Jadi insyaAllah saya doakan mereka mudah-mudahan mendapat haji yang mabrur, selamat sepanjang perjalanan, selamat sepanjang menjalani ibadah haji nanti, dan selamat kembali ke tanah air dengan haji yang mabrur.